Sakit pula hati Umi ni. Umi, kita ni semua tak tahu cerita sebenar. Nanti adik ni yang salah faham dengan opah. Mana dia tahu? Kau kenapa nak make up opah? Kau tak tahu ya, opah tu bukan baik sangat, tahu tak? Hati dia busuk. Dian. Selagi kita tak tanya berdepan, kita tak tahu jawapan. Kita tanya opah berdepan, boleh? Yang? Ah. Yang, jom keluar ya. Pergi mana? Beli barang dapur sikit. Anak Abir tu. Saya nak beli makanan sihat sikit untuk you. You kan pesakit lagi. Masih pesakit. Belum jadi mayat lagi tau. Untuk you jadi duda and kahwin dengan Fira tu. Fira. Betul ke opah nak racun kamu ni? Salah faham je mak ngah. Danish ni tak tahu apa budak lagi. Kau tak ajar ke adik kau ni? Asal mulut macam ni? Kecil-kecil dah pandai menipu. Besar entah macam mana, entah kan, Mak? Mak ngah, kan Danish ni budak lagi. Budak manalah tahu nak fikir. Tak payah tuduh dia macam tu. Eh, memang dia menipu kan? Salah ke apa aku cakap ni? Ke kau ada bukti? Kereta-kereta semua ni on time kan? Tak delay. Ha, itulah aku harap macam tu juga. Cuma kau tahulah keadaan sekarang ni macam mana. Aku faham. Yang tak faham customer. Ah, aku tak nak pula nanti kalau ada delay, tak bagi tahu dia orang, nanti dia cakap aku menipu pula. Eh, ada pula company besar macam ni nak menipu orang. Aduh, dia orang ni pun. Customer yang baru-baru ni dah, yang lama faham.